채널. Cerita tentang cinta memang tiada habis-habisnya. Tak terhitung banyak orang yang bahagia karena cinta dan tak sedikit yang jadi korban cinta. Cinta memang dapat diungkapkan dalam berbagai cara, salah satunya melalui sebuah musik. Di September yang ceria ini, dalam rangka hari ulang tahun Kota Bandung yang ke-209, Trans Studio Bandung pun memberikan cinta terhadap para pengunjung setianya. Melalui sebuah pertunjukan terbaru, Story of Love, hadir mulai tanggal 28 September 2019 di Amphitheater setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat jam 15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui, Kota Bandung adalah kota yang selalu menjadi destinasi wisata, penuh dengan keramah tamahan penduduknya dan kaya akan kreativitas. Temanya kita memang mengangkat tema cinta terus di sini lebih kepada cinta kepada manusia seperti itu, beda dengan show sebelumnya yang lebih kita general cintanya bisa cinta kepada bangsa, cinta kepada Tuhan dan segala macam. Tapi untuk saat ini kita memang mengangkat show yang bertemakan cinta dan lebih romantis gitu, dengan segala macam problemanya terutama. Sebagai wujud apresiasi terhadap musisi Bandung yang banyak menghadirkan lagu tentang cinta, keseluruhan pertunjukan ini diisi dengan kumpulan lagu-lagu terbaik dari musisi asal Kota Bandung. Dilengkapi dengan aksi-aksi yang akan menambah suasana pertunjukan menjadi lebih elegan. Story of Love adalah sebuah sajian pertunjukan yang menampilkan main show big band yang mengambil konsep tribute. JJ iChannel melaporkan. Channel.